acaranya sudah selesai dan ternyata dapat ini ya, mantap sekali. Pengumuman, saya akan berbagi diamond gratis kepada kalian. Syaratnya mudah, kalian cukup tembuskan video ini 500 like dalam waktu 1 hari, share video ini dan jangan lupa kalian subscribe. Jangan lupa follow Instagram Vicky strip bawah Akasaki. Silahkan kalian bisa komentarkan ID nickname Free Fire kalian, dan bagi yang beruntung nanti akan saya post di komunitas YouTube VTA Gaming. Silahkan kalian bisa komentarkan ID nickname Free Fire kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kesempatan kali ini, di next video saya akan memberitahukan cara untuk mendapatkan spesial airdrop Elite Pass Rp5.000. Nah, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian bisa klik tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Oke. Nah, ini kita langsung saja ke cara untuk mendapatkan spesial airdrop 5000. Ini asli ya, bukan penipuan, karena saya juga dapat ya. Ini saya dapat, bukan edit ya. Ini saya asli dapat spesial airdrop 5000, yaitu dengan cara kalian bermain saja ya, bebas bermain di mode apapun. Dan ini saya cobanya itu bermain di Clash Squad Ranked ya. Entah ini kebetulan atau memang benar-benar hoki, caranya saya ini yaitu dengan cara kalian bermain di Clash Squad Ranked terus kalian kalah terus ya, atau lost track. Nanti mungkin saja kalau kalian lost track, Garena-nya itu kasihan dan memberi kalian spesial airdrop diskon 5000 ya. Jadi silahkan kalian bisa coba saja, siapa tahu memang benar-benar cara ini work ya 100%. Dikarenakan saya ini dapat spesial airdrop 5000 itu kalah terus bermain di Clash Squad Ranked ya. Dan ini kalian bisa coba saja, siapa tahu hoki ya akun kalian, dan mungkin itu yang memengaruhi kehokian akun kalian juga ya, yang memengaruhi untuk mendapatkan spesial airdrop 5000 nya. Dan ini kita langsung saja bermain dulu di Clash Squad Ranked ya, untuk memperpanjang durasi video biar nggak cepetan ya durasi videonya. Ini kita bermain saja, ini sudah kenok ya, saya parah sekali, tapi lumayan sudah mengekill 2. Ini tinggal tungguin teman kita, siapa tahu menang dan ternyata kalah defeat ya, ini parah. Dan ini masuk ke ronde kedua, ini saya permainannya juga saya percepat ya, ini nanti saya akan skip sampai ke kalahnya saja ya, biar kalian gak bosen juga nonton pertandingan saya. Dan ini kita bermain dulu ke ronde yang kedua. Nah, ini silahkan kalian bisa coba ya, caranya itu kalian cukup bermain bebas ya, atau kalian bisa coba seperti saya bermain di Clash Squad Ranked terus kalian kalah terus, nanti kalian bisa mendapatkan spesial airdrop 5000 ya. Entah ini saya kebetulan atau memang benar-benar hoki, silahkan kalian bisa coba saja. Nah, ini kita masuk ke ronde yang kedua, ini nanti saya akan skip ya biar enggak kelamaan. Ini dapat kill 1, lumayan ini. Aduh, kan langsung kalah, ini kita langsung skip saja ya ke kalahnya. Nah, ini sudah kalah ya, ini langsung dapat apa ini ya, token ya, loot box token. Nah, ini sudah kalah, itu kalian bisa lihat ya, saya bermain di Clash Squad Ranked dan kalah. Ini kita langsung keluar, dan ini kalian bisa lihat caranya sudah selesai dan ternyata dapat ini ya, mantap sekali, dapat spesial airdrop 5000, ada elite pass, ada juga back to, dan juga ada 100 diamond ya. Itu silahkan, jadi silahkan kalian bisa coba saja, siapa tahu di akun kalian juga bisa hoki ya dengan cara bermain di Clash Squad Ranked terus kalian bisa kalah terus ya, atau mungkin ini hanya kebetulan, entah juga. Silahkan kalian bisa komentar di bawah yang sudah pernah dapat spesial airdrop diskon 5000, bisa sharing caranya ya di komentar,
dan cara saya ini cukup bermain saja ya, bebas bermain di mode apapun, entah kalah atau menang. Tapi ini yang jelas saya kalah terus dan langsung dapat spesial airdrop 5000 ya. Ini kita langsung saja beli. Nah, ini kita beli saja. Aduh, ini error. Tunggu sebentar, ini kita ulangi lagi. Kita langsung beli lagi ya. Nah, ini kita beli, kayaknya itu kalau ditambah pajak itu 5500 ya, tapi enggak apa-apa, ini kelihatannya 5000. Ini kita langsung beli saja. Dan ini bisa kalian lihat langsung dapat ya ini. Ini langsung dapat, ini bukan editan, ini asli ya, saya dapat spesial airdrop 5000. Jadi silahkan kalian bisa coba trik atau cara saya tadi itu ya. Kalian cukup bermain bebas di kelas squad ranked ataupun di mode apapun, bebas terserah kalian. Dan saya itu kalah terus ya mencobanya itu. Saya kalah terus bermain di mode apapun itu kalah. Di mode kelas squad ranked kalah terus. Dan juga mungkin karena Garena-nya kasihan sama akun saya ya, nggak pernah hoki, atau bisa disebut juga jarang hoki. Dan ini kita langsung saja buka ya. Itu ada 50 backdo dan juga satu elite pass ya. Jadi lumayan sekali saya belum punya elite pass season ini. Dan ini kita langsung saja buka ya. Ini bukan penipuan, ini asli saya dapat spesial airdrop 5000. Dan ini kita langsung saja buka ya. Ini kita buka, klik saja buka. Dan ini kalian bisa lihat dapat 100 diamond dan juga 50 backdo dan juga satu elite pass ya. Elite pass season ini mantap. Ini kita sambil review-review hadiah elite pass-nya saja ya. Ini kita klik saja, itu kalian bisa lihat ini elite pass-nya sudah terbuka ya. Jadi ini asli. Jadi ini kita langsung saja klaim-klaim hadiahnya. Dan juga backdo-nya dulu ini ya, kita klaim dulu biar bisa diklaim semua hadiah dari elite pass-nya. Nah, ini kita klik-klik. Nah, ini. Ini juga. Nah, ini juga. Nah, ini kita langsung saja ke elite pass-nya. Dan ini kita klik claim semua saja ya biar ke-claim semua langsung. Ini kita klik ambil. Nah, ini dapat mobil ya, lumayan. Skin mobil Jeep ini ya, lumayan berwarna merah. Ini kita quick equip ya skin mobil Jeep-nya. Ini dapat voucher dan makanan pet. Dapat voucher lagi ya, itu dapat dua voucher, Gold Royal dan Diamond Royal. Dan ini dapat set bundle perempuannya ya, mantap mantap mantap. Ini jadi silahkan kalian bisa langsung coba trik atau caranya, yaitu kalian cukup bermain terus kalian kalah terus ya atau lost track, nanti kalian bisa mendapatkan spesial airdrop 5000 ya. Kalau nggak dapat berarti akun kalian memang benar-benar tidak hoki ya, dikarenakan akun saya yang jarang hoki saja juga bisa dapat ini ya spesial airdrop 5000 nya. Tapi nggak apa-apa, ini alhamdulillah ya dapat spesial airdrop 5000. Jadi silahkan kalian bisa coba saja, kalau kalian bisa dapat silahkan kalian bisa komentar di bawah ya, silahkan kalian bisa komentar saja. Dan ini kita klaim lagi, dapat surfboard ya, ini mantap. Terus ini dapat apa lagi nih, dapat batu evolution stone ya ini. Terus ini dapat loot box ya, ini dapat loot box habis mati. Dan juga crate token MP40 cobra. Dan ini belum sampai ke set bundle yang laki-laki ya, parah sekali, nanti kita akan coba selesaikan. Dan ini kita pakai yang perempuan, terus kita pakai set bundle elite pass yang perempuan ya, karena ini sudah kebuka ya hadiahnya. Nah, ini mantap sekali, jadi silahkan kalian bisa coba trik atau cara saya. Semoga bermanfaat bagi kalian, jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe-nya. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.